Iya guys, ini sekarang kita lagi di pusat walk Jimbaran, lagi ibu-ibu lagi pada shopping. Nah, kita buktikan guys kenyamanan Innova Camper Van ini ya. Yuk. Ini di set walk Jimbaran guys. Ini cuma jaraknya cuma sekitar 10 menit dari hotel. Kita buktiin guys kenyamanan Innova Camper Van. Ini di belakang ini guys. Pada tidur. Lihat ini guys, pada tidur 3 anak guys. Udaranya ini dingin banget guys. Dingin banget. Dan di sini juga ada udara dingin banget guys. Dan itu anak-anak pasti pada tidur guys. Triknya di situ. Jadi kalau aku nyebutnya guys, AC ini guys, ini obat tidur guys. Jadi semakin kita kasih, terus kita dinginin, itu anak-anak pasti pada tidur. Pasti semua anak-anak, dewasa, orang tua semua pasti pada tidur guys. Apalagi perjalanan terus empuk-empuk ini, waduh nyaman tidur. Tidur pasti. Ini guys, setelannya guys, kita matiin aja daripada copyright nanti. Setelannya sini. Lagi diem aku polin, tapi kalau lagi jalan dia cukup segini aja udah dingin banget guys. Ini dingin banget guys. Ini aku perawatan sendiri aja guys. Memang gampang kok, tinggal disemprot air aja guys. Bawahnya tuh disemprot air. Dia dingin banget guys. Ini cukup segini aja nih guys. Gak usah full, segini aja nih tuh. Low. Ini off, low, 2, 3, 4. 4 kekencangan guys, nomor 2 aja guys. Udah dingin banget guys. Terus ini dia ada settingan lampu-lampu semua. Ini kamera mundur, kalau pencet ini dia langsung buang kamera mundur guys. Ini dingin banget guys, AC-nya. Sumpah aku gak bohong. Dingin. Sampai saking dinginnya aku bisa dinginin minuman di sini guys. Ini dingin guys. Ini baru aku taruh sekitar 10 menit yang lalu, 15 menit yang lalu. Tapi udah dingin. Itu triknya guys. Dimensi solar ngirit-ngirit banget guys. 1 jam itu cuma 1,1 liter guys. 1 liter setengah udah paling boros guys. Biasanya 1 liter 5.000 guys 1 liter. Murah. Udah dapat solar, ada solarnya di depan Aston guys. Kita reset dulu di depan Aston, hotel Aston Bali. Ini sekarang kita mau nyari layang-layang. Jadi guys sekarang kita mau beli
tayangan guys. Ya kita turun ya. Kita mau lihat, mau main layangan guys. Banyak banget pilihannya guys. Itu sih itu. Menurut kalian bagus yang mana? 7.300. 400 guys. Ini ada relnya guys. Taruh di bawah, enggak taruh di bawah itu. Di bagasi sih bisa. Oh, di bagasi bisa. Bisa, cuman pakai. Ya. Kalau mobilmu ya nanti. Bisa lah. Kalau masih segitu bisa. Oh. Taruh di bagasi. Ini bahannya dari kain, guys. Jadi tinggal tarik aja nih. Dari kain. Simba masih milih-milih guys. Biarin aja. Warga Bali pun juga pada beli guys. Tadi dia beli dong. Ini banyak banget di atas. Kelihatan gak guys? Sekarang kita beli guys, udah beli guys. Nah, sekarang permasalahannya guys, dapat benangnya juga. Taruhnya di mana ini coba? Segede gini loh guys. Iya, kita juga bingung naruhnya di mana ini. Gede gini coba. Terbang katanya. Di dalam. Dalam aja. Oh, di dalam, dalam aja deh. Selamanya kejepit kan? Segini guys jadinya guys. Ya, pegangin gitu ya. Ya. Tadi atur lagi. Ya, let's go. Ntar ditaruh di genteng aja tapi dilakban. Nyari itu plastik gitu tuh pakai plastik dilakban di atas. Oke, sudah selesai. Layangan sudah dapat. Mahal Mbak? Siapa Mbak? 130. Wuhu. Sama itunya 20.000 100 meter. Kamu kelihatan wisatawan asing nih. Ini kita jalan malam, guys. Hotelnya gelap banget. Eh, Siska di depan kamu pegang senter.
Ini villanya belum operating full. Berapa ada yang kosong? Semua guys, villanya pada mati guys. Kita udah sampai di bawah guys. Tuh lautnya disiloin. Dikasih lampu sorot. Ini kita di restonya. Mbak. Udah gak tau apa-apa mbak. Malam-malam mbak. Beb, paling pojok aja, Beb. Pojok situ aja. Misi, Kak. Oke. Nanti dipanggil lagi, Mbak. Biar di-scan dulu.